Setiap malam, aku selalu membiasakan diri cuci muka dua langkah. Pertama, aku pakai micellar water. Dan ini aku lagi pakai Nivea micellar water. Yang kedua, cuci muka pakai facial wash. Dan aku lagi pakai facial wash dari L'Oreal Revitalip Hyaluronic Acid. Kelar cuci muka, aku langsung pakai toner. Aku lagi pakai toner dari L'Oreal yang Revitalip Crystal Micro Essence. Next, aku pakai serum kecintaan aku dari L'Oreal yang Revitalip 1,5% Hyaluronic Acid. Next layer, aku pakai serum dari Skintific yang 10%-nya Ceramide Brightening Serum. Ini adalah part favorite aku, yaitu applying eye cream. Aku lagi pakai eye cream dari Skintific yang ada Crystal Messengers-nya. Crystal Messenger ini semacam ada sensor yang ketika menyentuh kulit akan langsung bergetar sendiri. Dan kadang aku juga pakai untuk memijat area wajah aku sama leher biar enggak cepat keriput. Last but not least, aku lanjut pakai sleeping mask sebagai pengganti moisturizers. Aku lagi pakai sleeping mask dari CosRx. Lalu aku pakai Vaseline pelembab bibir. Done.